Jukeboxnya dia bisa sampai kayak gini, Beb. Nah. Oke. Okay. Terus katanya kita tinggal kasih air. Nah. Keren anjing. Makanya kakinya ngapa di sana? Ya salah. Belum sih, masa dia duduk kayak gini terus kakinya ngebuka sampai dari ujung. Halo guys, sama datang lagi di channel gua. Gua Glenn Juliver dan hari ini kita mau bikin bunga sakura. Beb, kita harus bilang gak? Belanja barang barang aneh yang dijual online. Okay, sekarang kalian memasuki ke konten belanja barang aneh yang dijual di online. Apa? Barang aneh yang dijual online. Nah, yuk barang aneh apa lagi? Oke, okay, Vanessa Sevilla, pasti Anda tidak tahu kita mau bikin apa hari tahu, ini. Tahu bunga sakura? Anda bilang tidak tahu. Oke, okay, aku nggak tahu guys. Iya, bagus sekali tanyakan. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin apa, Glenn? Wah, aku senang sekali kamu bertanya. Kita akan membuat pohon sakura sendiri. Berisik tau nggak sih dari tadi aku udah nahan sakit di track pas di telinga aku. Oke, okay, mari kita unboxing. Jadi apa aja yang kita dapetin? Oke, okay, jadi ini yang kita dapatkan. Kok nggak sesuai box? Mana boxnya? Di boxnya dia bisa sampai kayak gini, Beb. Dari air itu? Serius? Ada yang kurang nggak bahannya? Coba buka satu lagi boxnya. Masa dari air bisa berubah jadi bunga gitu? Kok sama? Oke, okay, ini beneran aneh guys. Oke, okay, langsung coba aja ya. Jadi kita coba satu dulu lah ya. Kita kan kayak harus nyatuin ininya dulu kan, kayak kita. Ini tuh bahannya kayak bahan karton gitu. Kertas ini. Oke, okay, terus dia kayak ada tanda plus, kayak harus pakai itu juga deh, Beb. Kita masuk, kan dia udah nyatu nih guys, jadi kayak gini kan, kita satuin. Tangan gede banget sih. Kita satuin. Oh iya dong, tangan saya gede. Terus kita cocokin sama tanda plus yang ada di tin. No, itu salah. Bener sih, aku mau coba. Tunggu. Oh, aku mengerti. Satu-satu dulu. Iya, satu-satu dulu, Vanessa. Kita masukkan. Oke. Satu lagi. Satu. Terus satu lagi. And we're done. Oke, jadi guys. That's it. Ini kok, ini kayak harus nunggu berhari-hari lagi deh, guys. Enggak. Langsung. Setengah jam. 15 sampai 30 menit. Jadi katanya, oh kita suruh digini-giniin, Beb. Kita harus dilipet-lipetin gitu biar dia ngembang. Mungkin sesuka kita deh. Aku mau. Silakan dibengkok-bengkokkan, Vanessa Sevilla. Itu VS lagi bengkok-bengkokin. Mereka yang jijik ya liat tangan aku ya. Iya, itu eczema lagi kambuh. Iya, kebanyakan cuci tangan. Ini kayak pas bikin apa tau gak? Apa? Pohon Natal, di kayak giniin. Oh iya. Ini ada deh yang bagian yang pohon Natal juga. Ini bunga sakura. Iya, ini pohon sakura. Wow, kita gak perlu ke Jepang lagi guys buat lihat sakura. Enggak sih, perlu sih. Ini nyatu. Tuh. Ya udah biarin. Gak ada potongannya. Ya udah skip. Nah. Oke, okay? Terus katanya kita tinggal kasih air. Dan, ih kok bisa sih? Oke. Okay. Aneh banget. Kita masukin sana lagi ya, gunting suka hilang. Iya, gunting rumah kalian kayak gitu nggak sih guys? Kayak gunting sini ya udah beli berapa tapi tetap aja hilang. Ada aja yang hilang ya. Nggak tahu hilang kemana gunting, aneh. Oke. Okay. Tunggu, kita harus taruh ke sini atau biarin di dalam sini aja sih? Apa bahasa Inggrisnya? Aku nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, berarti taruh di sini. Apa kita kan ada dua nih, satu yang coba kita siramin ke pohon, satu yang di sini aja kali ya. Oke, kita. Tunggu kan katanya place tree in middle of liquid. Berarti kalau gitu kita harus isi liquidnya dulu baru san taruh tree-nya. Well, sama aja sih. Iya kan? Berarti kalau gitu coba ya. Ini air apa, Glenn? Dia enggak ada ngomong. Enggak, cuman liquid gitu. Wih, dia nyerap ke atas. Lihat tuh. Oh iya. Lihat tuh, ih keren banget. Kalian lihat kan perubahan warnanya? Warna kartonnya itu. Tuh makin naik. Terus mana bunga sakuranya? Ya sabar, tunggu ntar pas di ungu-ungunya itu. Lihat tuh dia naik sendiri, Glenn, lihat ini ya. Lihat gak sih, Glenn? Lihat warna di kertasnya itu kan? Iya. Oh berarti kita tuh 15-30 menit itu nunggu ini naik. Dia naik. Berarti bisa dong kalau kita langsung siram ke atas? Gak sempurna takutnya. Alright. Tidak kayak aku ya? Gak maksimal. Tidak kayak aku ya? Tidak ada manusia yang sempurna. Kita lagi proses menunggu guys. Lucu tapi naiknya udah setengah guys. Aku penasaran pas dia naik ke ininya ungu-ungunya. Kayaknya lebih baik kita cut dulu deh biar kita tidak kelihatan seperti orang bego.
Nggak mau bikin lagi, satu lagi. Kok nggak naik lagi, Beb? Nggak, naik kok dia. Udah nyampe ke Unguing di sini. Belum. Yang di sini. Aku nggak yakin bakal sesuai di karton. Emang iya? Kalian ada lihat itu di TikTok. Terus itu tunggu 8 jam. Nantinya benar-benar kayak... Mana, saya ada save nggak? Nggak. Coba cari di TikTok. Nanti benar-benar kayak kotak nih, Lin. Iya, kayak gitu. Tunggu 8 jam guys kata saya. Tapi ini 15 sampai 30 tapi menit. Tapi enggak sampai sebesar itu sih. Kayak yang ini kita... Tapi ini 15 sampai 30 menit. Ya itu yang udah ada hasilnya 8 jam katanya. Guys, kata saya tunggu 8 jam. Jadi gimana? Mau nunggu apa gimana? Kenapa enggak kita tunggu yang 15 menit dulu ini aja? Kita kok enggak pakai timer? Oh. Ya. Aku enggak lihat apa-apa yang terjadi. Cuma naik, tapi dia enggak naik ke ungu-ungunya. Iya kan? Nih, gue lihat bagian sini nih. Tuh, dia nge-stuck di bagian ungu. Iya, apa harus disiram? Sorry. Kenapa? Tumpah. Ya udah siram nih gimana? Jangan yang pakai itu, pakai ini aja. Itu ada sendok kan? Ada. Enggak ada, ini enggak ada sendok. Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Stick es krim. Boxnya aja apa? Kita ambil taruh sini, kita siram dari atas. Drama. Ini biar lama, dari tadi dia pada gak ada ngapa-ngapain. Wow. Tadi aku langsung bisa buka. Bisa gak sih? Aku at least ini kebuka ya daripada Glenn tadi ya. Kamu mah. Tuh, hah. Lebih cepet kan? Kalau durasi aku sama seperti yang VS aku berikan kepada VS, pasti terbukanya sama. Oke okay guys, tadi tumpah. Nggak keambil. Nggak bisa keambil. Terus jadi harus gimana? Pakai tangan ya? Jangan, jangan. Kenapa? Nggak tahu itu isinya apa. Dia cuma ambil liquid. Harus sendok, Beb, kayaknya. Cun, Kak Anna sama aku, yuk ambil sendok. Yang itu pencetan... Pipet. Monyet laut. Itu di mana? Di depan. Depan? Kak Anna sama Daddy, mami kamu itu bodoh. Hah? Dada? Dada. Oh. Oke guys, siglenya masih di luar dan aku sudah menemukan pipet untuk monyet laut Glenn. Mari kita ambil. Wih, kok kayak gitu? Keren banget. Tadi gak tahu kena kamera apa enggak. Dia langsung naik gitu. Tuh. Kok dia belok? Makanya. Tuh. Kok dia belok, Beb? Jadi bagusan taruh di sini atau taruh di atas? Taruh di atas deh kayaknya gak sih? Beb, kok dia geter-geter, Beb? Hah? Bener-bener aneh barangnya. Kan namanya barang aneh yang dijual online. Tuh. Kok dia belok ya? Lucu kan? Beb, mau coba? Seru tau. Iya, makanya ini. Bagus kan aku tuangin. Wow! Bagus sekali, Vanessa Sevilla. Enggak, gue gak bisa kayak gitu. Iya, harus terkena. Gak bisa! Sini! Itu mana ada? Sini, Fes ajarin. Sini gak bisa kayak gitu, bukan. Ih, kamu goblok. Tuh naik? Enggak, nih, lihat aku ya. Ini kan, kayak gini. Apa bedanya sama aku tadi? Tuh, kayaknya memang bener harus tunggu 8 jam deh yang kayak Salim bilang. By the way, airnya udah naik ke bagian yang warna ungu, tapi tetap belum ada perbedaan. Salim ketemu video TikTok yang 8 jam. Oh, dari atas. Nih, dia bilang langsung aja di bawah, cuman aku mau dari atas. Dia juga gerak, Ben. Dia ada kristalnya. Kita tidak ada. Bagus. Oke guys, jadi ada videonya itu ketemu Selin, ketemu video yang Sakura ini. Dan dia hasilnya bagus sih, ya coba kalian lihat. Nah oke, dia ada kayak kristalnya gitu guys, kalau gue nggak ada. Air doang di dalam sini. Jadi nggak tahu 8 jam kemudian kita akan mencari tahu apakah ini berhasil atau tidak. Soalnya untuk sekarang ya. Tapi menurut aku fail sih, soalnya dari bahan aja udah kurang. Kita harus tunggu 8 jam lagi. Oke deh, pokoknya kita sekarang hanya menerka-nerka. Kita akan ketemu 8 jam dari sekarang. Mungkin sudah tidak ada Vanessa. Bye! A little longer than a few minutes later. Guys, ini baru setengah jam sampai 1 jam dan udah mulai tumbuh dong. Kita tunggu, pokoknya ntar kalau ada update yang lebih gede lagi, gue update lagi ya. 3 hours later. Oke guys, ini 3 jam kemudian dan udah makin panjang. Bukan panjang, makin ngembang. Ya kita lihat hasil akhir dah ya. Oke.
Okay, guys, sekarang udah tengah malam, udah kayak udah jam 1 deh kayaknya, jam 1 malam. Dan ya, yeah, would you look at this? Tada! Oh my, kayaknya bener-bener gue kasih ring light. Oh, oke. Okay. Oh my god, it looks so cool. Wadaw. Keren anjing, sesuai gambar kalau ini. Tapi kok ada yang jatuh-jatuh dah? Apa karena gue kesenggol mejanya? Oh my god. Gampang banget, fragile banget tapi. Lihat tuh. Wih, gue bikin dua by the way. Keren ya? Tapi ya udah gini aja anjing, enggak bisa diapa-apain lagi. Tuh close up-nya tuh. Wih di. Udah. Oke, kesimpulannya bagus. Ya, sesuai gambar, unik, aneh, lucu, cuman ya terlalu mudah hancur, kecuali ini kayak dia bertahannya lama dan terlalu tidak berfaedah kalau menurut gue. So ya, ini tujuan gue buat video ini biar kalian tidak perlu beli. So ya, itu aja. Don't forget to leave a like, share, comment, dan subscribe. Ya, udah pasti udah gak ada Vanessa karena udah jam 1 pagi malam. Sebenernya kalau jam 1 malam itu, kita bilangnya jam 1 malam atau jam 1 pagi sih? I don't know. So ya, don't forget to leave a... Okay, don't forget to leave a like, share, comment, and subscribe. Cause this too... Gelap, okay, di bawah aja dah. Dan keterangan. Cause this too will end. Peace out. Bye. Bye.